Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Namo Buddha. Wede Dong Tian. Halo teman-teman dan sahabat, jumpa lagi di hari ini. Kita akan bermain Epic Craft. Untuk hari ini kita tidak akan keluar dari rakit ya, tapi melainkan akan mengupgrade benda-benda yang ada di sekitar rakit kita, teman-teman. Ini dia ya, salah satu contohnya yang ada tanda putih panah ke atas ini ya. Jadi dia ini udah waktunya di upgrade ya, udah muncul. Kita sudah memenuhi syarat-syarat alat-alatnya, langsung saja kita cek, teman-teman. Oke, ini dia ya. Untuk level 1 dia ada tali, paku, ini kunci maling sama botol kosong ya. Untuk nanti ini jika di upgrade ya, di level 2 barang-barangnya ini ya, selotip, tabung karet, sama gasket karet digunakan dalam berbagai perangkat. Oke, langsung saja teman-teman kita coba. Oke, ini bahan-bahannya udah lengkap ya. Kita yang pertama dibutuhkan 10 batang plank ini ya, triplek itu, sama kain dari kain tebu. Kita contohkan dulu teman-teman, ini kalau mau bikin plank dari sini bisa dibikin panah harpun juga bisa. Jadi kita bikin 10. Oke, 10 langsung percepat teman-teman. Oke, seperti itu ya, diambil. Sedangkan untuk tadi yang kedua itu kain itu ya, di sini teman-teman tempat tenun itu biasanya. Nah, ini lap namanya, tapi ini dari daun tebu, jadi kita ekstrak dia di mesin tenun. Jadi ini kita bikin satu. Oke, ini contohnya, jadi kita cepat aja dan ambil. Oke, sudah di situ. Yang ketiga bahannya itu ada kunci maling, dibilang ini yang di ini gampang dia bikin di tempat sini ya. Ini bahannya dibutuhkan baut ya, ini. Oke, kita udah punya baut dan ini udah jadi, kita percepat. Oke, udah jadi. Iya, terus bahan yang keempat ini benang itu tidak bisa dibuat teman-teman, melainkan dicari di pulau sini ya, Pantai Batok. Nah, di pulau ini teman-teman, jika kalian berhasil mengalahkan rajanya sebelumnya, tapi saya udah membuat tutorialnya ya, trip full di hotel Pantai Batok udah ada, kalian bisa cek sendiri di deskripsinya nanti. Oke, seperti itu teman-teman, untuk mencari pulau Pantai Batok ya. Sedangkan plastik ini sangat gampang sekali teman-teman, di plastik itu kalian tidak usah repot-repot untuk mencarinya, tapi hanya di pinggiran seperti ini kalian bisa mencarinya. Ini ya, kita cari dulu plastik ya. Biasanya ada yang ngapung-ngapung di pinggir laut. Nah, ini kan kayu, ini perlu teman-teman. Kita ambil dulu plastik ya. Ntar teman-teman, kita sambil menunggu, kita lihat dulu mana dia plastiknya. Ayo, belum lewat juga. Nah, ini teman-teman plastiknya, di rakit kalian itu ada. Oke, tuh plastik di bawahnya seperti itu teman-teman. Dan itu dia bahan-bahannya yang udah kita lengkapi ya, persyaratannya. Jadi kita langsung saja memulainya, mengupgrade peningkatan meja kerja. Oh, meja kerja teman-teman, nama alatnya kita upgrade. Oke, kita upgrade dulu. Oke, produksi mulai, peningkatan produksi tidak dapat dilakukan selama peningkatan 2 jam. Oke, lanjutkan. Oke, sudah jadi ya, ini menunggu 1 jam 59 menit peningkatan sedang berlangsung. Tapi angkah baiknya kita akan mempercepat hanya di sini ya, akan mempercepatnya dengan menggunakan koin. Jadi waktu yang 2 jam ini kita persingkat. Tunggu teman-teman, ada hiu menyerang. Asem hiunya nih, jadi kita nggak bisa ngeklik ya. Nggak mengganggu aja hiu. Oh, pergi sana, pergi.
bentar ya. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Mana yang udah? Oh, ini dia. Jadi seperti itu teman-teman, tidak sangat lama ya. Jadi menunggu 2 jam, tapi kita mempercepat dengan koin ini. Kita lompati saja teman, 30 membutuhkan ya. Oke, selesai. Jadi oke, ini dia teman-teman sahabat, mejanya sudah jadi ya. Ini dia. Jadi ini yang level 2 ya, meja kerjanya ada selotip, babung, tabung karet dengan struktur yang elastis, kamu bisa memasukkan ke mana saja produksinya. Oke teman-teman, terus mana tadi? Bentar teman-teman. Terakhir ada gas karet ya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi ya, kita mau upgrade. Mana lagi kemarin itu kita mau. Makan dulu, kita makan, makan, makan. Oh, masih lapar. Oke. Kita mau upgrade kotak. Kotak ini ya. Nah, ini kotak penyimpanan. Kotak penyimpanan teman-teman, bahan yang dibutuhkan itu kita bikin dulu kulit mentah ini, kita sasak dulu, kita percepat aja teman-teman. Oke, udah kita ambil, kita produksi lagi 2. Oke, nah ini tanda-tandanya teman-teman, bentar ya saya ambil ini dulu, ini penting nih, daunnya sama kayu. Ini dia teman, kita ambil dulu ya kulit mentah. Oke, ini dia kulit mentahnya teman-teman. Jadi kita bisa mengupgrade kotak di sini ya. Mana kotaknya ya? Kita pilih dulu teman-teman, ini bawah aja dah. Sebelum mengupgrade, alangkah baiknya kita memindahkan barang-barang yang ada di sini teman-teman. Kita pindahin dulu ya, biar di dalam sini langsung kalian upgrade, barangnya akan hilang teman-teman. Jadi kita pindahkan dulu di sini agar tidak hilang, rugi kalian mencari. Bentar, hiunya nih mengganggu, mau nyerang dia. Oh kan, bener nyerang dia. Bentung bentung mengganggu teman-teman. Kita lagi bikin ini nih, kita mau ngasih tahu ke teman dan teman sahabat cara mengupgrade benda-benda yang ada di rakit ini. Oh, hiunya nih sontol, yo jangan ganggu yo. Nih kayunya kita udah pindahkan, pindahkan dulu sini teman-teman. Oke, kita pindahkan udah ya. Jadi ini kotak yang kita akan upgrade kan udah kosong. Jangan pernah meninggalkan sesuatu benda saat kalian mengupgrade, bakalan hilang itu ntar benda kalian, kalian akan rugi. Jadi sebaiknya dikosongkan seperti ini, langsung kita peningkatan bahan-bahannya yang tadi saya jelaskan ya. Ada plank 7. Plank itu di tempat tadi ya, plank triplek itu tadi di sana, mesin gergaji itu. Nah, ini kita ambil. Terus ada paku. Paku tuh kalian tuh bikin aja di sini. Nah, ini paku. Kita ambil lagi, percepat. Oke, ada paku dan apa lagi tadi tuh bahan-bahannya? Bentar, teman-teman. Kita lihat dulu paku. Nah, ini. Kalau kalian mau mencari kulit mentah itu, kalau kalian mau mencari kulit mentah itu, kalian harus membunuh hiu di bawah ini ya. Ini nanti kalian bisa dapat daging. Dapat daging sama kulit mentahnya. Seperti itu ya teman-teman. Terus ada ini ya, karet. Kalau pohon karet itu kalian harus keluar pulau ya. Berhubung kita sudah menyetok karet-karetnya, kita simpan ini, bahannya udah ada ya. Jadi kalian sebelum mengambil karet, alangkah baiknya kalian menyiapkan ini batok kelapanya dulu buat tempat penyadapan ya, yang ini. Nah, ini yang ini.
penyadapan. Bagaimana cara mendapatkan batok kelapa? Kalian cukup mencari kelapanya seperti ini. Kalian ekstrak dia. Oh, ini jadi seperti ini, teman. Dapat gitu seperti itu, teman-teman. Kalau mencari batok kelapanya, cari pohon kelapa yang ada gitunya, yang ada pohon kelapanya mendul-bendul. Biasanya kalian bisa membedakan pohon yang ada buahnya sama pohon yang tidak ada buahnya. Kalian bisa mengecek sendiri di pulau-pulau yang ada di luar itu. Langsung saja kita upgrade, teman-teman, sebelum hiunya menyerang kembali akan mengganggu. Ini kita upgrade dulu, tingkatkan langsung. Bahannya sudah lengkap. Peningkatan, mulai peningkatan produksi tidak dapat dilakukan selama peningkatan 30 menit ya. Lanjut. Oke, udah lanjut ya. Ini dalam masa proses peningkatan sedang berlangsung 29 menit 51 detik. Kita percepat saja atau melompatinya dengan menggunakan koin ajaib. Oke, selesai ya. Nah, ruangannya menambah 10. Sebelumnya dia kan cuma 10, ditambah lagi 10 jadinya 20 ini ya. 20, jadi kita bisa pindahkan kembali ini bahan-bahan yang tadi. Oke, kita pindahkan dulu, teman-teman. Nih, kita pindahkan dulu, tata yang rapi ya, jika kalian tidak ingin bingung kalau mencarinya. Kalau semrawut bingung kalian ntar mencarinya. Oke, teman-teman, seperti itu ya dan untuk perahu kita. Terima kasih teman-teman dan sahabat yang telah menonton dari awal sampai akhir untuk video hari ini, pengupgradean alat-alat yang ada di rakit kita. Sekian dulu, nanti kita sambung lagi jika ada kesempatan dan waktu, dan bahan-bahan yang sudah tersedia kita akan upgrade kembali peralatan-peralatan yang harus diupgrade untuk memasuki zaman modern di Epicraft. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.